Nau bareng-bareng ke tempat orang yang budidaya jamur, kita dolan-dolan, main, kita dapat itu untuk berwirausaha ini, untuk bertani jamur. Meskipun untuk awal cuma sebagai sambilan, belum sebagai pekerjaan yang fokus karena uji coba ya. Karena kita juga belum berani 100% karena hasilnya kan juga belum tahu. Kita produksi antara 2-3 kintal untuk kapasitas tanam ini per hari. Kita produk olahan untuk sekarang keripik jamur sama abon jamur. Juga kan teman-teman ada yang bikin pepes jamur, ada sate jamur, ada crispy jamur. Tapi kalau untuk kita, sementara kita fokus yang keripik jamur sama abon jamur karena bisa penjualan jangka panjang. Limbah ini kan limbah jamur itu kan harus membutuhkan tempat yang luas untuk pembuangan. Dan kalau limbah terutama sampai sekarang yang belum ada solusinya plastik, limbah plastik ini karena kita harus dibakar. Kalau untuk kita untuk limbah bekas backlog kita sudah beberapa kali dapat sharing, dapat ilmu dari teman-teman untuk digunakan pupuk organik.